Ternyata dari kemarin-kemarin RL Craft yang gua mainin adalah RL Craft versi beta V282. Ini versi yang lama, bisa dibilang ini RL Craft yang udah ketinggalan zaman. Dan gua malah main versi yang ini, padahal ada yang versi yang lebih baru. Dan kemarin pas gua searching-searching, memang ada gitu versi terbaru. Dan kalau lu search RL Craft, yang terbaru adalah 2.9.1. Perubahannya cukup banyak, katanya perubahannya cukup banyak karena banyak mod yang ditambahkan. Jadi gua sekarang udah download modnya, cuma agak susah masangnya karena dia nggak satu folder mod doang, banyak dia foldernya. Tapi gue udah pasang, udah download, semoga aja jalan. Dan untuk wordnya gue pakai yang sama aja, karena dia yang berubah cuma ada penambahan beberapa mod aja, nggak banyak yang berubah lah. Udah, kita langsung gas coba aja dulu. Nah ini dia, baru satu ya yang kelihatan berubah ya, logonya. Terus dia ada ngasih resospek kalau nggak salah. Nah nih, lo lihat nih, 4, berapa nih? 1, 2, 3, 4 4 resospek ini dikasih dari awal. Ini bukan ya, ini bukan resospek. Ada X-ray. Tapi ini bukan resospek. Untuk RL Craft dikasihnya 4 ini. Dan ya, gue pakai 4 ini. Then for better. Ya ya, intinya pokoknya 4 ini lah, langsung dipakain. Jadi sekarang kita langsung ke word gue aja yang sebelumnya. Karena kenapa ada word ini? dia soalnya kecampur sama yang apa, word-wordnya kecampur sama word-word nama gue. Jadinya a word backup will automatically create to save it if you continue with missing. No. Bentar. Gue harus buat word baru. Jadi gue harus buat word baru. Serius. Gue malas. Itu. Padahal gue udah jauh loh, anjir lah. Gak jauh sih, ibarat progress gue di RL Craft tuh udah mid game loh. Ibarat semua skill gue dari level 8 itu udah mid game kali loh. Malah, aduh. Disuruh buat disuruh ini, bikin mod baru ternyata. Soalnya katanya ada beberapa mod yang gak bakal masuk di sana karena dari awal yang board itu udah gak ada modnya. Tapi seingat gue kalau kita masukin mod, dia bakal auto-generate di tempat lain gitu. Seingat gue ya, karena dulu gue pernah main yang mod tuh. Jadi gue masukin mod, gue pergi agak 1000 atau 2000 blok baru ketemu tuh barang-barang barunya. Ini enggak loh, harus bikin mod baru. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting, gue kemarin pas nonton, soalnya gue kemarin nonton, kenapa gue bisa ketemu yang versi 2.9? Kemarin gue nonton How to be OP in Aircraft, RL Craft, kan soalnya gue kesel mati terus. Ada dua video, yang pertama yang biasa, yang kedua yang new version. Gue bilang, new version? Gue nonton. Bagus sih new versionnya. Lebih bagus. Nah ini kita udah hidup ya. Kontrolnya kriset ya? Ya kontrol, semuanya kriset, bentar gue setting dulu. Oke, nah semua, wih gila animasinya bagus loh. Animasinya, lo liat animasinya. Anjir, bagus loh. Mukul-mukul. Gila, animasinya bagus loh. Ini RL Craft yang terbaru ya. Ini entah resos ya, animasinya. Ini entah dari resospek atau dari apa. Tapi dia cuma animasi aja sih. Gameplaynya masih sama. Kalau gua agak F5, gameplaynya masih sama. Oke, jadi gua udah ketemu cara untuk biar cepat kaya di awal. Pertama, lu harus nyari villager. Lu nyalain waystone-nya, waystone-nya yang batu yang tengah jalan tuh loh. Habis itu lu mati. Halo bang, jangan bunuh aku bang. Habis itu lu mati, baru nanti lu kan spawn di tempat lain tuh. Pas lu spawn di tempat lain, cari villager lagi. Lu nyalain lagi. Pokoknya biar lu bisa akses kesini kesana dengan mudah. Nah pertanyaannya, spawn gua aja jauh gitu dari villager. Tapi ini bagus loh, ini mod apa? Ini mod atau Jesus Black yang animasi jalan gini? Bagus loh. Jossnya berubah gak? Jossnya berubah sedikit lah, nggak separah dulu. Dulu poligon sekali. Ini ada crack, crack ini kayak Joss loh, mirip kali. Sekeluarga kayak, kayaknya sekeluarga sih. Joss sama crack, crack dia kraken itu sih, bukan kraken. Itu villager ya. Apa tuh? Iya ya, kayak ada sesuatu, bentar. Ini gue pengen lah nyari, ini resospeknya lumayan loh, keren loh, bagus loh. Ya ini villager, oke nice, mana Waystone. Ini ada suara yang terbang-terbang, oh. Itu namanya, apa? Hippogrip. Dia kalau gak diserang, gak nyerang gimana, jadi tenang aja. Halo Bang Aegis, lama tidak ketemu. Gue mau nyari Waystone kalian dimana cok? Gak sis, Waystone kalian dimana bang? Bang, Waystone itu ya? Bang, gue perlu Waystone kalian bang. What?
buat nah ini dia Waystone-nya. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya setelah lu ini, lu bundir, baru lu cari village baru bisa. Bisa. Tapi gua jangan dulu. Gua masih sayang, gua belum butuh kali lah cara itu sama karakter gua kepanasan anjir. Berendam dulu bentar. Berendam dulu ya kan. Kalau kalian bilang kenapa penampilan gua kayak baru bangun, suara gua kayak baru bangun, ya gua memang baru bangun. Soalnya sekarang lagi hari-hari ini gua cerita-cerita sedikit lah ya kita sambil main. Jadi hari-hari sekarang ini lagi ujian ya yang sekolah. Jadi rumah gua pas pagi pada pergi sekolah semua. Jadi sepi. Jadi enak gua bisa rekam pagi-pagi tanpa diganggu. Dan sekarang gua perlu gravel dan gua mulai ya inilah ya. Permulaan era crafting biasa gua lakuin dulu. Gua sekalian mau nunggu malam soalnya mau set spawn. Soalnya set spawn di sini kan harus malam. Set spawn di 12.2 ini harus malam, harus tidur. Kalau enggak gak bisa. Sama ini karakter gua kenapa panas sikit-sikit panas udah gak pakai armor loh. Yang awal-awal karakter gua yang lama panas terus. Wajar, pakai armor, panas. Ini udah gak pakai armor loh, cuma pakai jas doang itu. Cuma pakai jas doang. Itu pun masih kepanasan. Memang aneh cuk karakter gua nih. Alah. Terus rumahnya yang mana aja sih? Gua kadang enggak tahu. Habis itu kita bikin ini sama ini dapat lima. Bentar, gua bingung. Gua finish mau nyari ini di mana, daun di mana. Ini kita kan di desert. Aduh. Udah malam belum? Kok kayak lama kali sih malamnya? Gua pengen tetap malam loh. Oh, ini bisa nih. Bisa kan ini ya? Ini bisa kan? Dikit kali soalnya rumput sini. Nah nih, flint fiber akhirnya dapat sikit kali. Sikit-sikit lah. Enggak apa-apa sikit-sikit, yang penting dapat lah. Ya elah malah diambil taruh. Ngambilnya gimana? Ngambilnya gimana sih tadi? Oh gua oh shift terus diklik. Shift terus diklik. Gua bawa chest. Aha. Mas mau beli permen mas? Animasinya gini loh. Kayak ada tadi gitu. Kayak mas mau beli permen mas? Mau beli permen mas? Gitu kan. Cangcimen mas. Nah baru bisa tidur aja. Ini gua kenapa? Kenapa? Apa? Kenapa? Parasite. Kenapa lu? Kenapa parasite? Kenapa bang? Kenapa parasite? Ini layar gua kekecilan. Gui scale-nya bentar, gui scale-nya gak enak kali. Gini kan? Nah gini baru enak, oke sip, dah tidur. Anjir, diganggu, entah kenapa tadi. Entah dicaplok apa tadi. Oke sip, tidur, pagi. Sudah pagi, mari kita pergi ke... Karena ada saya respawn point, mari kita ke piramid. Mana piramid? Gua pergi ke piramidnya dulu. Pagi cerah melihat banyak kali Aegis berterbangan. Oh ya, mungkin kalian penasaran apa nih? Oh ya, mungkin kalian penasaran kenapa ada Aegis warna hitam ini? Enggak, gua juga enggak tahu. Intinya Aegis yang penting Aegis itu baik gitu. Dia mau warna apapun tetap baik. Anjir. Aegis, help me. Aegis. Tolong Aegis. Nah, okay, sip Aegis, tolong. Mereka udah masuk dalam village, tolong Aegis. Aegis, tolong berguna sedikit Aegis. Aegis. Weh, Aegis nganggur cumpa, cok. Aegisnya mana? Nganggur semua. Aegisnya nganggur. Buntu. Memang. Buntu, tapi Aegisnya nganggur. Mana Aegis kerja lah Aegis? Astaga. Gua tahu ini tempat Waystone tapi haha gali aja lah. Gua perlu batu soalnya. Dan cukup banyak. Jadi ya gali saja dulu. Ini gua gak ada air nih. Jadi kalau gua mati kepanasan ya udahlah. Yang penting gua pengen tahu aja dalamnya ada apa aja gitu. Dan buntu. Buntu. Enggak buntu, dia kayak muter gini. Bawa lava, oke okay, aman. Gue pengen ke tengahnya. Tengahnya tuh yang mana gitu. Ini kan, nah ini. Nah ini. Terus gimana cara gue turunnya, pelan-pelan. Tuh. Dan mulai kepanasan karena gue gak tahu kenapa. Gue ambil pasir aja lah beberapa. Oh ada pintu masuk. Origi, ada pintu masuknya lang. Astaga, gue capek-capek guys, ternyata ada pintu masuk biasanya dan oh hasilnya nice. Apa nih? Lapis. Bisa gua main enggak? Nice, ada air.
Ada apa? Oh. Pintar ya. Bentar dulu kok ya. Aduh, oh. Dijebak. Oke. Bagus. Aduh, batu gua masih banyak. Oke, sip, berarti aman. Berarti nanti gua balik ke sana pas peralatan gua udah bagus. Ya, sekarang itu ya, jadi itu mungkin untuk video kali ini dulu. Kita udah coba-coba yang versi terbarunya dan ya banyak gak banyak yang berubah, tapi ada lah yang berubah ya, kerasa lah. Dan ya, ini gua bagusin peralatan gua dulu karena peralatan gua busuk dan level gua juga masih busuk, level 1 semua. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.